Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman hari ini menjalani sidang perdana peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. Sidang berisi agenda pembacaan nota permohonan peninjauan kembali oleh terpidana. Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba, tiba di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan milik LP Nusa Kambangan. Kedatangan terpidana mati yang disebut-sebut masuk dalam eksekusi mati Cili 3 ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap. Sidang perdana ini akan mengagendakan pembacaan nota permohonan peninjauan kembali yang diajukan Freddy Budiman di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Freddy Budiman mengajukan bukti baru atau novum dengan harapan dapat mengurangi hukuman. Hingga berita ini diturunkan, sidang PK Freddy Budiman masih berlangsung.